Dunia selebritis Indonesia mendadak heboh dengan sosok pria bernama Maxime Bautier yang digosipkan menjadi pacar artis Luna Maya. Maxime Bautier sebenarnya bukan nama asing di dunia hiburan Indonesia. Maxime Bautier adalah aktor Indonesia blasteran Prancis. Satu di antara prestasinya adalah membintangi film Amerika Serikat berjudul Ticket to Paradise bersama George Clooney dan Julia Roberts. Saat ini umur Maxime Bautier adalah 30 tahun. Fakta menarik lainnya, mantan pacar Maxime Bautier adalah Prilly Latuconsina. Sosok Maxime Bautier inilah yang digosipkan punya hubungan dengan Luna Maya. Bahkan Luna Maya dan Maxime Bautier disebut-sebut sudah menjalin hubungan pacaran. Sayangnya, Luna Maya tidak banyak berkomentar saat dimintai konfirmasi mengenai hubungannya dengan Maxime Bautier. Sambil tersenyum, dia hanya meminta doa yang terbaik. Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan.